Ternyata sekarang Roblox sudah membedakan pemain bocil dengan pemain dewasa, yang katanya sih bertujuan untuk membuat orang-orang seluruh dunia itu bisa memainkan Roblox. Tapi kalau dibedain gitu, berarti ada game yang dibedain juga dong. Mana paten? Apalagi game sus yang dibedain? Goblok! Jadi hari ini aku akan mencari tahu apakah beneran game 17 plus di Roblox itu beneran sus atau enggak. Tapi sebelum itu bisa kali ya like, comment, dan subscribe dulu. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Let's go. Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Mister, and it's so good to be back again teman-teman. Jadi hari ini teman-teman kita akan bermain game Roblox tapi dengan filter. Oke, itu yang kalian suka kan? Itu yang kalian suka kan? Ya kan? Jangan bohong. Neraka nanti datang ya kan? Jangan kalian bohong. Padahal aku anak baik-baik, ya tapi suka sih teman-teman. Good job. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja mencoba di search bar kita teman-teman. 17 plus teman-teman in experience. Kita akan coba lihat game-game apa saja yang ada guys. Oke, kenapa malah muncul Bro Evan duluan? Berarti Bro Evan itu ada 17 plusnya kakak teman-teman. Oke, Drink on Tap 17, Ultimate 17, Raring Obi, Scariest Game Ever 18 plus. Oke, nanti kita coba teman-teman. Kill R34. Oke. Begitu banyak kita coba lihat di sini ya guys ya. Dari thumbnail-thumbnailnya saja sudah sangat sus, dan lampu saya masih seperti biasa teman-teman. Lampu sayang. Yuk bisa yuk. Baru saja gelut sama lampu teman-teman, dan kita langsung saja coba mulai teman-teman. Di sini ada 18 plus sus game working dirty teman-teman. Aku agak tertarik dengan ini beneran sus atau enggak ya, aku nggak tahu guys. Kadang cuma thumbnail doang yang sus teman-teman. Descriptionnya sih favorite atau light suppress free sus room teman-teman. Red doll. Dan di sini teksnya itu Neko Fury Horror Vibes Game Kill Game Roleplay semuanya teman-teman. Dan sudah divisit 108 player yang aktif lagi 88. Kita langsung saja coba untuk masuk ke dalam guys. Oke, lagi loading teman-teman. Semuanya lagi loading. Aku nggak tahu ini kita lagi ada di mana. Perasaan playernya semua di bawah sini. Kenapa aku sama dia lagi ada di atas? Kocak. Ini definisi cogil nih teman-teman. Iya, ini cogil banget sih ini teman-teman. Oke, woi mohon maaf. Kenapa aku di atas kocak? Woi ini kayak mana ke bawahnya kocak? Oke, lewat sini. Lah, aku malah ada di dalam di dalam game tapi di luar map kocak. Seriusan? Woi tolong woi. Astaga, kita coba restart dulu ya teman-teman ya. Kayak gini nih game-game sus gitu kan teman-teman kan. Oke, kita sudah ada di dalam guys. Dan apa ini? Ada yang tulis the hell. Terus ini ada Zay. Ya, definisi banyak sekali anak-anak emo dan anak-anak cogil di dalam sini teman-teman. Ya, sejauh ini sih belum ada sesuatu yang aneh teman-teman. Oke, aku melihat sesuatu yang aneh teman-teman. Ini cowok nih. Dan ini ada cowok juga teman-teman. Sepertinya dia membantu dia untuk membetulkan kaki dia yang kesleo di sini teman-teman. Ya ini kakinya kesleo dong, ya nggak sih? Oke. Aku melihat CCTV mainnya tidak memakai baju. Gemoy banget kocak. Karakter macam apa ini guys? Gemoy banget. Oke, aku tidak melihat sesuatu yang aneh, teman-teman. Enggak ada yang aneh. Semuanya masih aman-aman sentosa, teman-teman. Sumpah, ini agak lain sih ini game, sumpah. Oke, di sini ada apa lagi nih, teman-teman? Semenjak kapan Roblox ada karakter seperti ini, kocak? Mukanya sus banget, sumpah. Oke. No comment teman-teman. Aku cuma melihat beneran sus atau dirty nggak sih ini teman-teman. Kalau aku lihat-lihat sih, ya agak lain sih memang teman-teman. Oke, bisa teleport kah? Teleport nih. Mana teleportnya kocak? Nggak bisa kita teleport teman-teman. 150 robux. Tidak mau untuk membayar-bayar sesuatu yang seperti ini. Bagusan gratis nggak sih teman-teman? Oke teman-teman, ya kita ada bir, kita ada papan, ada kamera teman-teman. Aku nggak tahu ini kegunaannya apa guys. Ya ini kalau dibilang membaca sesuatu, please.
guys, oke. Kita lanjut ke game berikutnya kali ya guys ya, let's go. Oh my god, teman-teman, itu beneran ya rada-rada susi teman-teman. Oke, aku nggak tahu kenapa Roblox masih belum ngeband game seperti itu guys. Oke, tidak menjadi masalah guys. Kita coba lagi guys. Drinks on tap 17 plus teman-teman. Sepertinya ini adalah game di mana kita akan minum sesuatu yang beralkohol ya teman-teman ya. Di sini tertulis please drink responsibly and make wise decision. Kita disuruh untuk minum dengan tanggung jawab kita dan kita harus bijaksana ketika memilih suatu keputusan teman-teman. Kita akan langsung saja memainkan game ini guys. Oke, teman-teman, kita sudah ada di dalam game ya teman-teman, dan di situ ada bocil bacon dan bahkan itu ada apa tuh teman-teman, kenapa mukanya gitu amat sangat banget. This game has deep season of alcohol intoxication. Would you like to play still? Dita dikasih warning ya teman-teman. Oke, would you like to enable performance? Yes, kita yes karena ya semuanya teman-teman. Kita dapat block si extra satu teman-teman, kita bisa langsung minum guys. Oke, ada soda-sodanya, ini bagus sih, animasinya bagus banget sih. Oke. Karakter kita seperti mulai sedikit goyang-goyang kayak gitu, teman-teman. Ini bisa kita minum terus gak sih? Terus. Oke. Oh my god, mulai oyong teman-teman, dan di sini banyak sekali orang-orang yang sepertinya mau duduk-duduk santai, teman-teman. Kita akan duduk dan minum paling banyak guys. Kita akan buat semuanya ini tergoncang-goncang. Semakin kita minum teman-teman, semakin terdengar suaranya seperti menggema teman-teman, dan gamenya semakin bergoyang-goyang sih teman-teman, dan semakin kabur juga teman-teman. Oke. Pingsan kocak, jangan kau pingsan dulu kocak. Jangan pingsan woi, bangun woi. Bahkan ada pingsan di sini kocak. Bang, tante jangan bawa aku pulang tante. Aku masih bocil tante. Oke, akhirnya kita sadar teman-teman. Oke. Ini pun mulai mabuk nih teman-teman. So far so good sih teman-teman. Di sini nggak ada yang aneh-aneh banget sih teman-teman. Bahkan kita bisa ngomong sama tikus. Ada bapak tikus, ada anak tikus kocak. Ini apa nih kocak, kenapa karakter Roblox sekarang makin lama makin aneh ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih nih guys, makin lama makin aneh dan di sini nggak ada orangnya teman-teman. Oke, ini tempat-tempat hangout aja sih guys, nggak ada yang aneh-aneh sih. Ini seperti lagi minum soda guys. Oke, ada Spider-Man teman-teman. Ini ada kucing jengkleng teman-teman. Oke, ini kita bisa keluar gak sih? Oke, mungkin kita bisa keluar teman-teman. Cafe Joey teman-teman. Oke, ini ada mobil. Oke, sana kocak. Kenapa ada Minecraft di sini kocak? Kenapa ada Abang Steve kocak di sini, kocak banget. Oke, seperti aku sudah sadar teman-teman. Ya masih oke sih ini game sih guys. Oke banget guys. Oke, kita lanjut ke game berikutnya guys. Last but not least teman-teman, aku ingin mencoba yang horror teman-teman. Scariest game ever teman-teman. Oke, yang lagi main adalah 9 dan di sini sudah di warning. Not play, no kids allowed. Saya bukan kids. Saya adalah orang dewasa yang sudah bisa bertanggung jawab. Ya meskipun tadi saya minum soda saja sampai mabuk teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam game-nya guys. Let's go. Apa yang akan terjadi guys? Ini ada no, yes or no. Maksud yes or no ini apa nih? Oke, yes. Oke, game pass 149 kocak. Enggak mau. Oke, enggak mau. Dan di sini sih ini suara zombie Minecraft, teman-teman. Ini zombie Minecraft banget nih suaranya kocak. Terus kita disuruh ngapain kocak di sini kocak? Uangnya jumping, enggak ada apa-apanya kocak. Aku melihat ada sesuatu di sana, teman-teman. Apa nih? Mana ada serem-seremnya kocak? Seremnya dari mana kocak? Banyak sekali bangunan yang sudah roboh teman-teman. Oke. Seremnya di mana sih? Oke. Wah, suaranya makin ngeri sih guys. Ini apa nih? Ini zombie nih. Ini zombie, bukan player kocak. Oke, terus kita disuruh parkour naik ke atas nih. Terus
Apanya do not play kids kids kids? Gak ada serem-seremnya, cuma suara doang. Haho, haho, haho. Apaan? Bang, lagi ngapain bang? Cewek ding. Oke. Okay. Hai kak. Oke okay, kakak putar-putar agak aneh sih guys. Kita coba lihat-lihat lagi guys. Oke. Okay. Gak ada yang aneh sih guys. Ada rumah di sana guys. Kita coba ke sana guys. Finally aku menemukan zombie guys. Dan di sini zombie-nya cuma panjangan doang sih. Oke. Okay. Di sini ada orang meninggoy. Ya. Yeah. Itu zombie masih hidup, ini zombie udah mati, aku nginjak terus aku meninggoy. Oke, okay, terima kasih game 18 plus yang sangat mengerikan ini guys, oke. Okay. Aku rasa sekian dulu videonya guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and I'll see you on the next video guys, seperti biasa guys, bye-bye.